Di setiap video aku kayak begini. Sebelum lockdown aku udah lumayan gemuk, kayak bisa dilihat di video ini. Dan setiap pagi pasti aku cek berat badan, karena kan harus diet dong. Terus pas habis lockdown aku udah tambah gemuk, kayak bisa dilihat di video ini. Dan sekarang udah tambah lagi. Menurutku ini udah jadi darurat. Jadi aku harus diet sekarang. Atau gemuk untuk selamanya. Terus kalau di sini itu nggak terlalu sopan kalau katain orang gemuk. Tapi kalau di Indonesia beda ya. Udah jauh lebih banyak kali dikatain gemuk di Indonesia daripada sepanjang umurku di Spanyol. Jadi sekarang udah tambah gemuk. Coba teman-temanku orang Indonesia bilang apa. Dasar haters. Jadi aku harus dapat solusi untuk ini. Bukan cuma karena dinyeledekin, tapi akhir-akhir ini aku tidur benar-benar jelek. Punggungku sakit banget, ngorok terus. Dan aku bangun capek banget. Jadinya ya untuk lakukan apapun, pasti capek dan gak semangat. Untuk kerja, capek. Untuk bikin video YouTube, capek. Untuk lakukan apapun yang gak perlu rebahan, ya capek banget. Kalau mau jalan kaki, capek. Kalau mau olahraga, capek. Kalau mau bersih-bersih, capek. Kalau mau buang air, ya capek banget pokoknya. Terus penampilannya, pipiku udah minta dicubit, perutnya udah kayak beberapa bulan hamil, pakaianku udah dikit banget yang masih muat. Kalau aku coba pakai baju yang aku pakai dulu, udah kelihatan kayak sosis. Jadi atau aku diet sekarang, atau udah harus beli baju baru semua. Terus rencanaku gimana? Pertama-tama harus olahraga. Banyak orang yang pikir olahraga itu yang paling penting untuk kurusin badan. Tapi dari pengalamanku sendiri, kalau olahraga dan tetap makan banyak, bisa jadi besar banget. Contohnya, untuk bakar kalori yang kita dapat habis makan sebuah pisang, harus lari 1 km. 100 gram ikan tuna atau 1 porsi nasi putih, 2 km. Sebuah alpukat, 2,5 km. 100 gram daging bebek atau 1 bungkus mie instan, 6 km. 1 bungkus kentang goreng dari McD, 8 km. Itu kalau lari ya, gak boleh jalan cepat. Tapi kalau diet dan juga olahraga, ya bisa bantu banget pasti. Bukan cuma untuk turun berat badan lebih cepat, tapi juga biar bentuk badan lebih bagus. Penting juga kan? Terus kayaknya untuk bakar lemak, yang paling bagus itu olahraga yang bikin denyut per menit di antara 60 dan 70% dari denyut jantung maksimum. Berarti kurang lebih harus di antara 115 dan 135 denyut per menit. Dan gimana aku bisa hitung itu? Aku beli smart band yang bisa hitung denyut per menit. Jadi rencanaku awalnya lari cuma 20 menit. Tapi setiap hari, dan kalau udah nggak terlalu capek, tambah 10 menit lagi, dan 10 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 lagi. Nggak usah lebay juga dong, mau kurus tapi nggak mau mati. Terus, dietnya gimana? Aku nggak terlalu percaya diet rahasia yang luar biasa. Cuma harus makan bawang putih sama tomat sebelum tidur. Terus bisa makan sepuasnya dan udah turun 10 kilo dalam seminggu. Yang pasti gak boleh makan atau minum yang manis. Gak boleh makan apapun yang dibungkusin karena pasti udah ditambahin gula. Dan gak makan banyak karbohidrat. Jadi kalau makan nasi, pasta, kentang, atau roti,
harus dikit banget dan makan banyak sayuran dan buah-buahan dan daging atau ikan yang gak ada banyak minyak. Terus porsinya yang paling kecil yang aku bisa makan tanpa jadi nangis. Oke, caranya udah jelas. Dan targetnya apa? Targetku turun 20 kilo. Ya mungkin itu nggak kurus banget, tapi ya nggak gemuk banget juga kan. Yang aku nggak yakin, aku harus turun 20 kilo dalam waktu berapa ya? Tolong komen di bawah. Menurut kalian, aku harus turun 20 kilo dalam waktu berapa? Juga kalian komen kalau kalian pernah bikin diet dan berhasil. Juga like, biar semangatin aku. Kan susah dong. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian mau tahu hasil dari challenge ini ya. Yaudah teman-teman, semoga nanti aku bisa bikin video biar kalian tahu proses untuk turun berat badan dan hasilnya kayak gimana. Aku Joe Fernandez dari Spanyol. Sampai ketemu lagi.